Apa kamu kata? Betul ke apa kamu cakap ni? Dah tentulah betul. Papa macam tak percaya. Apa halnya ni, ha? Saya dengar suara abang kuat betul lah. Nonita, apa yang awak buatkan dengan papa tadi? Biasalah. Tadi papa tanya saya bila dah besar nanti saya nak jadi apa. Dulu papa pernah nak jadi seorang juruterbang atau perdana menteri ataupun pemain baseball ke, bola sepak ke, macam budak-budak lain impikan. Tapi kalau Nobita pula, apa yang dia akan kata nanti, papa pun tak fahamlah dengan dia tu. Entahlah apa agaknya, ya? Cita-cita saya nak jadi jeneral budak-budak. Semua, mari berkumpul di sini. Baik. Sekejap pun tak apalah kalau dah macam tu. Tiba-tiba saya rasa bersemangat. Saya nak jadi jeneral budak-budak. Bila saya suruh berkumpul, berkumpullah je lah. Tak faham ke? Awak pekak ke? Ha? Buat sekali lagi. Semua berkumpul di sini. Baiklah, sekarang semua dah berkumpul. Jadi mari kita bermain bersama dengan gembiranya, ya? Baiklah, saya setuju. Apa yang saya nak kita semua main. Jadi saya nak awak semua cepat bagi idea masing-masing. Saya nak dengar sekarang. Kami nak main baseball. Saya nak tangkap rama-rama. Saya nak main lompat tali. Jom kita pergi ke kolam renang. Bunga tali. Saya dah faham kesemuanya. Kalau dah macam tu, mari kita main sumo. Macam mana? Ada bantahan ke? Saya pun suka main sumo. Sumo lah. Ya, saya pun sama lah. Yelah, saya pun sumo jugalah. Kalau macam tu, saya cuma tengok aje lah. Saya nak main bunga tali. Baiklah, kita main sumo je. Baiklah, nampaknya semua dah setuju nak main sumo. Wow. Mari kita buat pertandingan sumo dan pemenangnya akan dapat hadiah nanti. Kawan-kawan semua, balik rumah ambil barang mainan, ya? Jangan sampai terlupa. Cepat! Ya! Macam lembu cucuk hidung. Awak tak nak pergi ke? Saya memang tak nak pergi. Buat apa? Tapi jadi jeneral budak-budak memang hebat betul lah. Sebab semuanya dia yang tetapkan. Boleh buat ikut suka hati je. Semua orang rasa takut bila dia beri arahan. Semua dengar cakap dia. Tak boleh, bantah. Tapi cuma budak-budak aja yang boleh jadi jeneral pada budak-budak. Awak tak fahamlah, Doraemon. Kalau dari masa kanak-kanak lagi dah dibiasakan, bila dewasa nanti senanglah jadinya. Okey, baiklah. Kali ini semua ke sana. Pergi! Yeay! Baru saya faham apa yang papa keluhkan tadi. Okeylah, apa kata saya jadikan dia jeneral budak-budak sekarang. Boleh jadi jeneral budak-budak ke? Bagi tahulah saya cepat. Sudahlah. Mula-mula bentang kat tilam ni. Bila dia dibentang, awak pergi baring. Lepas tu apa lagi? Tidurlah. Waktu macam ni mana saya boleh nak tidur, Doraemon? Awak kan selalu aja tidur tengah hari. Adakah paksa saya tidur waktu ni? Tengok tu. Nobita? Doraemon, mari turun makan cepat. Mana Nobita? Dia tengah belajar, kemudian nanti baru makan. Apa kamu kata? Dia tengah belajar ke? Wah, peliknya. Saya makan. Kenapa malam-malam buta suruh saya bangun ni? Sebab tu saya suruh awak tidur tengah hari. Dah, jom kita pergi. Nak pergi mana ni? Kita nak ke Tanah Lapang. Kat sana nanti saya boleh jadi jeneral budak-budak ke? Kenapa tak ada orang? Sekarang saya baru nak panggil lah. Loceng angin mimpi. Loceng angin mimpi? Dengar lah ni, nanti saya boleh jadi jeneral budak-budak ke? Kita bagi dengar pada budak-budak dalam lingkungan 10 tahun je. Kita ke tempat di mana kena angin.
Aduan datang loh. Mereka semua tengah tidur tapi datang juga. Mereka semua akan dengar apa saja cakap awak, Nobita. Baiklah, nampaknya sekarang dah tiba masanya saya jadi jeneral budak-budak. Kemari semua, cepat! Wah, mereka datang seperti yang disuruh lah. Macam ni rupanya rasa jadi jeneral budak-budak. Hei, awak yang berbadan besar! Awak ni bila dah dipanggil, cepat-cepatlah datang berkumpul, faham tak? Nobita! Nasib baik awak ni. Kalau dia sedar nanti macam mana? Maaflah. Awak suruhlah mereka kumpul cepat, ya? Bagus, budak yang baik. Mulai sekarang, saya adalah jeneral kepada awak semua. Dengar tak? Tapi jangan lupa, cuma waktu malam aja. Siapa yang tak dengar cakap saya? Punya air lah. Nanti saya tengok dulu, ya? Ini dia Pampers Pipe. Ada yang kecil dalam seluar lah. Semua faham tak? Memandangkan awak semua dah datang dan berkumpul di sini, mari kita main. Tapi sebelum tu saya nak dengar apa pendapat awak semua. Saya nak main bunga tali. Awak semua cuba bagi pendapat masing-masing cepat. Saya pertandingan sumo. Saya pun. Saya cuma jadi penonton je. Sumo. Sumo. Semestinya sumo. Walaupun dalam tidur mereka masih lagi membodohkan saya. Tengoklah tu. Sumo pun kira okey apa? Lawan awak semuanya tengah tidur. Awak takkan kalah punya lah. Ya ke? Baik, mari kita buat pertandingan. Awak semua balik rumah ambil barang-barang permainan ke sini. Saya rasa hebat sekali. Apa ni? Takkan cuma sampah je? Mana boleh buat? Kan mereka tengah tidur. Okey, gelanggang dah pun siap. Sekarang di sebelah timur adalah Nobita yang handal. Nobita yang handal. Manakala di barat adalah Giant. Saya akan balas apa yang awak buat pada saya. Belum lagi lah. Sekarang berdua siap sedia. Hakio. Mula. Walaupun tidur, Jaya masih kuat. Awak carilah lawan yang lemah sikit. Terima kasih, ya. Baiklah, yang ni pasti saya menang. Hakia, mula! Kalah lagi lah. Baik, seterusnya. Saya kalah lagi. Kenapa ni siapa lagi nak saya panggil? Itu dia. Maksud awak Shizuka ke? Shizuka, tolong ya. Semangatnya dia. Hakio, sekarang boleh mula. Boleh mula. Pemenangnya adalah Shizuka. Saya tak nak main sumo lah. Dengar sini, awak buat-buat kalah bila dengan Nobita ya. Kalau awak menang... Saya pasangkan Pampers ni. Jadi jangan lupakan pesanan saya. Jangan lupa awak mesti melompat keluar dari kelanggang ni tau. Faham? Nobita, awak tolak dia dengan bersungguh-sungguh. Hakyo, mula sekarang! Kalau macam ni susahlah, Nobita. Apa dah jadi? Awak nasib kalah je. Sudahlah tu. Awak semua terima kasih banyak ya. Sekarang boleh balik dah sambung tidur awak semua.
Semalam-semalam saya dapat mimpi yang paling menarik. Saya menang lawan dengan Nobita. Saya pun sama juga. Saya pun mimpi yang sama juga. Saya pun macam tu juga. Awak semua mimpi yang sama. Saya pun sama. Awak pun sama juga ke? Dia tu terlalu lemah lah kan. Memang pun. Dalam mimpi pun Nobita penakut. Apa ni Doraemon? Bukan salah alat saya je.